Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan gencar melakukan vaksinasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di Bulungan dengan sasaran 1.500 orang PTK guna menghadapi pembelajaran tatap muka di Bulungan pekan ini. Kepala Bidang Pencegahan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan, Felix Todingsima, mengatakan proses vaksinasi terus dilakukan dan dirinya pun berkomitmen vaksinasi terhadap PTK selesai sebelum bulan Juli 2021 mendatang. Urusan sudah pernah berapa kali, tapi kan bertahap. Nah, ini kita dapat ini memang di dari pusat kebutuhan khusus untuk guru dan lansia. Jadi makanya kita sasar karena rencana tatap muka nanti, makanya kita itu mau kita vaksinasi semua guru yang ada di Bulungan. Dari target 3.000 orang PTK di Kabupaten Bulungan, masih ada saja daerah yang sulit dijangkau oleh Dinas Kesehatan Bulungan, yakni Kecamatan Tanjung Palas Utara dan Tanjung Palas, untuk melakukan vaksinasi COVID-19 tersebut. Tim Liputan Kaltim Tara TV melaporkan.